Hello guys. Perkenalkan nama saya Kelvin Irwas ya. Dan saya Indra Santoso. Ayo mengenal Indonesia dari kelapa sawit. Kelapa sawit atau Elais guineensis Jack adalah tanaman yang sengaja dibudidayakan dalam usaha pertanian komersil untuk menghasilkan minyak. Selain itu, kelapa sawit juga mempunyai produk-produk turunan. Salah satunya adalah sebagai bahan kosmetik, bahan makanan, dan tentunya sebagai energi terbarukan. Hebatnya, Indonesia menjadi negara penghasil sawit terbesar di dunia. Dengan produksi sawit Indonesia per tahun 2019 mencapai 43 juta ton. Dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 3,61%. Tak heran sih, sebab Indonesia memiliki luas lahan mencapai 14,60 juta hektar. Jadi, kalau ada yang bilang sawit itu meresahkan, no. Yang pertama, sawit menjadi lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Dua, menjadi penyumbang devisa terbesar. Yang ketiga, merupakan salah satu ekosistem bagi flora dan fauna di Indonesia. Empat, menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Dan yang kelima adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara. Soel, dukung sawit, Indonesia bangkit. Berhembus menerpa dedaunan, hijaunya terhampar meneduhkan alam ini. Mereka indah di bas saat berbuah, terbitkan senyuman baru.